You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes. Oh, where have I been? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar sahabat bonsai dimanapun anda berada? Jumpa lagi masih di channel YouTube yang sama ya, seperti biasa, Aditya Channel. Channel YouTube yang akan membahas seputar dunia bonsai. Alhamdulillah pada hari ini saya masih diberi kesehatan sehingga bisa memberikan video-video menarik dan video yang bisa bermanfaat bagi teman-teman kalian sesama pebonsai ya, terutama di video ini saya akan membahas bagaimana cara stek batang uah menggunakan media air sekalian pecah batang ya, sebagai program akar teman-teman. Yang biasanya saya itu menyetek menggunakan bawang merah ya, sebagai ya terangsang saya olesin dan selanjutnya saya tanam atau saya tancapkan di media-media seperti tanah ataupun pasir. Tapi di sini saya menggunakan media air ya sebagai stek batang uah. Stek batang uah ini sendiri sudah berjalan waktu sekitar 2 minggu lebih ya, belum ada 3 minggu teman-teman. Di sini sudah mulai terlihat bintik-bintik putih pada bagian tengahnya, tengah batang uahnya, dan juga bagian pangkalnya ya, di sini ya. Hal ini adalah pertanda sebagai akarnya nanti akan mulai proses ya keluar. Dibutuhkan kesabaran ya teman-teman ya, menunggu proses, tidak langsung 1-2 hari agar mulai keluar akarnya. Ya tanggung-tanggung teman-teman, di sini saya langsung program akar ya. Maksud saya di sini adalah saya langsung pecah batang ya. Lah, saya langsung pecah batang, pecah 4 teman-teman. Yang satunya lagi saya pecah batang 8. Hal ini agar keluar akarnya lebih merata ya, lebih menyebar. Yang nantinya saya mau buat akaran yang luker-luker ya akarnya. Untuk ujungnya sendiri saya di sini belum menambahkan salep kambium ya, karena untuk salep kambiumnya sendiri saya lagi habis ya stoknya ya. Akan lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa mengolesi ya atau menambahkan salep kambium pada ujungnya sendiri. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, juga tombol lonceng dan tombol notifikasinya ya teman-teman, agar teman-teman bisa mengikuti video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat teman-teman ya, dan jangan ragu-ragu untuk klik komentar ya, tulis komentar, boleh menambahkan kolom komentar, boleh menambahkan saran di kolom komentar yang asal yang sopan aja, yang bisa memberikan saya lebih baik ya, bisa memberikan saya lebih semangat lagi.
Untuk luas sendiri lebih cepat nanti kalau setelah tumbuh tunas di ground aja ya teman-teman ya. Langsung penanaman pada media tanahnya langsung. Langsung penanamannya pada media tanah langsung agar mempercepat prosesnya ya nantinya kalau sudah keluar tunas-tunasnya. Untuk media airnya sendiri di sini saya tidak menambahkan hiat khusus ya. Saya tidak menyampurkan bahan khusus apapun untuk menambah media air. Di sini saya hanya menggunakan media air biasa, teman-teman. Media air yang saya ambil di bak mandi ya. Oke. Lumayan untuk batang luas sebesar gini ya, bisa dijadikan mame ya, 20 cm teman-teman ya, mame 20 cm. Untuk luas sendiri biasanya tumbuh di daerah alam-alam liar seperti daerah yang rindu-rindu masih alas ya. Kalau di tempat saya itu biasanya di daerah Blora, daerah Karangrayung, Ketro. Kalau di daerah saya teman-teman. Ini pecah batang 4 dan satunya adalah pecah batang 8. Sekian dulu video dari saya, semoga bisa bermanfaat ya, karena senang sekali bisa berbagi ilmu dan pengalaman, apalagi bisa bermanfaat ya bagi teman-teman sama bonsai. Karena menurut saya adalah ilmu yang bagus itu adalah ilmu yang bisa memberikan manfaat buat semua orang ya, tentunya yang positif teman-teman. Salam satu hobi, salam bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.